Tidak semua pahlawan berjubah. Kadang keberanian cukup menjadikan seseorang pahlawan. Harry Gregg adalah ex-keeper Manchester United dan merupakan bagian dari The Busby Babes. Gregg salah satu yang selamat dari kecelakaan pesawat di Munich 6 Februari 1958. Tidak hanya selamat, Gregg juga menyelamatkan nyawa orang lain. Setelah pesawat jatuh, ia sempat tak sadarkan diri. Tapi setelah ia berhasil keluar dari reruntuhan pesawat, ia kembali ke pesawat yang nyaris terbakar untuk menyelamatkan yang lain. Gregg sempat diperingatkan pilot pesawat untuk menjauh, namun ia tak menghiraukannya. Ia menyelamatkan Bobby Charlton dan Dennis Violet untuk membawa mereka menjauh dari badan pesawat. Kemudian ia kembali lagi untuk menyelamatkan Jackie Blanchflower yang lengan kanannya nyaris putus. Hal ini juga yang membuat Blanchflower terpaksa pensiun dari sepak bola. Ia juga mendengar suara tangisan anak kecil yang kemudian diselamatkannya. Gregg meninggal pada 16 Februari 2020 di usia 87 tahun setelah mengalami sakit berpekan-pekan. Manchester United merasa sangat kehilangan salah satu sosok terpenting dalam sejarah mereka. Jasamu akan terus teringat, Gregg.